Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini Bagas berada di loket LS, sedang bersama Mang Chan channel. Bagas sekarang lagi menunggu LS 166, bercincu Pak Pamiru, supir duanya Bang Rizky Parcimburu, yang tadi sudah di masih di tol, teman-teman, ya. Tapi belum pasti di tol mana. Nah, ini malam ini cukup ramai. Ya, ikan cal, ikan asin. Tunggu Parcimburu. Oh, Pak Romo kesini, teman-teman. Tinggal ya. Ada Bagas. Yum. Oke. Tadi habis meliput keberangkatan LS046 dan LS190, teman-teman, ya. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Bang Rizky Parcimburu. Nah, Pak Romo sudah datang ini. Pak Romo. Nah, ke situ arah Tanjung Api-Api. Tuh foto. Wis, ada apa ini? Madex Crush. Nah, ke arah situ, ke arah Lampung. Ini Pak Romo. Tahu kan anu itu. Anu Putra Karya anaknya. Oh. Lagi paling foto berapa itu, ya, eksekutif berangkat. Oh, ini gambar atau foto banget, ya. Ini bersama Pak John, Pak Romo, Pak Bagas, dan Bang Arab. Oke, teman-teman, LS166 sudah mendarat di loket LS Perwakilan Palembang, teman-teman. Bercincu Pak Pamiru, supir duanya Parcimburu. Kita coba lihat siapa yang membawa pelor cadangan sekitar penjuru. Ini sepertinya RS, ya. Oke, ada di atas, teman-teman, cukup banyak. Oh, itu dia, Parcimburu. Bang Rizky. Bangki. Ada Bang Rizky Parcimburu. Kemarin tak di WA enggak mampir, lewat aja. Waktu lampunya bisa. Lampu saya baru sampir aja. Saya yang bawa mobil tadi Parcimburu, teman-teman, ya. Pak Pemilu Modom beristirahat di belakang. Julukan pelor cadangan lintas penjuru. Bang Rizky. Ya, sehat. Sehat. Langsung saya tanya ke loket. Tanya loket. Nah. Dibilang nanti malam masuk. Tadi Bang Arab juga bilang. Istrinya Pak Ketua juga bilang. Nah. Dia kan tunggu Pak Romo, saya bilang. Jangan sampai lolos, Pak Rizky.
aku nggak bisa kemarin, kalau kemarin kan sih cowok kemarin ini dia teman-teman ya, bermesin kular ya, nggak tahu kular apa ini. Kan 1526, kalau di stikernya itu 1526 ya, bisa aja 1626 ya. Ini mulus nih ya, bodinya masih cat-cat bagus gitu teman-teman ya. Dan bersih nih, ini mungkin di doa mandi sepertinya, dimandikan ya, bersih banget ya. Lintas penjuru, pelor cadangan lintas penjuru. Itu dah ben miliknya Bang Jack teman-teman ya. Antar lintas Sumatera. Ini sebetulnya ada beberapa sewa yang turun ya. Enggak mampir langsung aja terus. Belum naik. Ya, RS 166 pelor cadangan lintas penjuru. Ada benda lagi. Kita berangkat ke berapa tadi, nggak ingat lagi apa lagi. Memang betul ini udah berangkat ya. Kalau orang menyelam itu kan kalau udah bernapas jebol. Ingat bernapas dikit di Palembang. Ini penumpang cukup ramai teman-teman ya. S166 beristirahat sejenak di loket LS Perwakilan Palembang. Elektrik ini ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.